tangan membawa kedamaian dan spiritual. Betapapun istimewanya garis, seperti sebuah ladang, betapapun suburnya tanpa ditanami, tidak akan menghasilkan apapun. Itulah gambaran tentang garis tangan. Kali ini, garis tangan yang membawa kedamaian. Garis termasuk istimewa yang dimiliki setiap orang, hanya beberapa orang memiliki garis kedamaian spiritual ini, membawa pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga bagi pemiliknya. Biasanya membawa kedamaian, tentram, tercapai kebahagiaan yang diinginkan sesuai janji di dalam pernikahannya. Garis yang ada kotak seperti ini di bawah jempol menandakan pemiliknya mempunyai sifat lemah lembut, penuh kasih sayang, sehingga orang di sekitarnya merasa damai dan nyaman. Jika ini terjadi pada sepasang suami istri, diyakini pasangan tersebut boleh dikatakan saling menyayangi, serta keluarganya sehati. Mereka hidup tentram, damai bersama. Selanjutnya, garis malaikat pelindung, garis kehidupan ada penguatnya, ada garis lagi di bawah garis kehidupan. Ini paralel memberikan gambaran pemiliknya adalah seorang setia pada pasangan hidup. Begitu pula dengan teman atau sahabatnya, dengan atasannya, dalam pekerjaannya. Ia pun setia, memiliki loyalitas tinggi, tidak punya pemikiran buruk, nyeleweng, dan tidak jujur. Kesediaan kejujuran bagi mereka adalah segalanya, bisa melebihi harta benda maupun kekuasaan sendiri. Garis seperti ini. Nomor 3, garis seperti ini. Pemiliknya heroik, rela berjuang sekuat tenaga menjadikan pasangannya orang sukses. Pemilik garis ini berpikir positif, selalu mendukung langkah yang dilakukan pasangannya. Nah, dukungannya sepenuh hati dengan tenaga, pikiran maupun hartanya demi kesuksesan pasangan yang dicintainya. Itulah 3 garis yang dianggap memiliki keistimewaan. Di samping memang garis penguat atau garis malaikat pelindung itu adalah sebuah keberuntungan di mana sering terselamatkan dalam suatu hal-hal buruk. Selalu ada melindungi. Memiliki kekuatan fisik lebih, kekuatan batin lebih, dan semangat yang lebih.